saya telah himpah Jamaluddin daripada Fakulti Pengajian Pendidikan UMM. Terima kasih kerana sudi menonton video saya yang kedua berkenaan dengan bagaimana hendak mengajar dengan kasih masyarakat. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan satu strategi lain yang saya gunakan yang mana masih lagi berfokus kepada student-centered learning. Cuma bezanya dalam video kali ini, saya akan tambah elemen lain, iaitu saya akan tunjukkan cara bagaimana hendak membagi pelajar assignkan mereka dengan tugas-tugas atau peranan dalam perkumpulan, serta saya akan tunjukkan bagaimana saya jalankan permainan menggunakan roda markah yang menarik dan menyeronokkan. So, jangan lupa klik like dan juga subscribe video saya. Untuk pembelajaran flipped classroom, okay, sehari sebelum kelas benar dijalankan, telah memberikan pelajar arahannya ataupun peraturan kelas sehari sebelum kelas dijalankan. Berikut adalah paparan arahan-arahan yang saya berikan kepada pelajar pada sehari sebelum kuliah sebenar dijalankan. Dan di sini saya ingin highlightkan pada perkara nombor 7 yang mana untuk aktiviti keesokannya saya ada jalankan SCL. Jadi di sini saya minta pelajar untuk sediakan bahan-bahan yang digunakan untuk esok hari, ya. Dan selain itu, saya juga bekalkan kepada pelajar dengan handout, ya, ataupun saya punya bahan bantu mengajar saya dalam bentuk PDF di sini dan juga borang SAL lisu pemadan yang akan mereka gunakan pada esok hari. Selain itu, saya telah bekalkan mereka juga dengan YouTube, iaitu video, ya, untuk kuliah esok hari berkenaan dengan dat manipulation. Okey. Yang mana saya bekalkan mereka dua video, satu video berdurasi dalam 10 minit dan satu lagi video berdurasi 30 minit. Jadi untuk memudahkan ataupun melancarkan kuliah esok hari, saya bekalkan mereka video terlebih dahulu supaya tidak mengambil masa yang lama dalam kelas pada esok hari. Seperti biasa pada keesokan harinya, okey, kalau dapat dilihat di sini, walaupun saya belum lagi beri arahan untuk menghantar kehadiran, mereka telah mula menghantar kehadiran bermula pada jam 8.45 pagi. Okey, maksudnya di sini, apabila kita kerap melakukan kelas melalui PDP, melalui WhatsApp, mereka dah tahu dan dah alert tentang peraturan-peraturan yang telah saya tetapkan. Jadi mereka dah mula menghantar kehadiran walaupun saya tidak minta mereka menghantar kehadiran, ya. So, sini adalah arahan saya pada paginya, 15 minit sebelum kelas bermula, yang mana saya beri mereka ulangan, ya, arahan untuk kelas pada hari ini dan juga dah boleh menghantar kedatangan. Kalau kita saya dengarkan di sini, dah ada kedatangan yang dah dihantar. Saya Nur Hazira, 193089, hadir doktor. Saya Nur Iza Shazira, hadir doktor. Okay, so kita dapat dengar di sini pelajar-pelajar telah mula mencatatkan kehadiran mereka. Okey, untuk kelainan yang saya bawakan kali ini dalam kelas WhatsApp saya, saya memberikan pelajar-pelajar pembahagian peranan tugas mereka masing-masing dalam kumpulannya. Saya berikan pelajar gambar 5 batang aiskrim dengan warna yang berbeza-beza. Di sini dapat lihat, ya. Yang mana dalam arahan di sini saya katakan dalam kumpulan masing-masing, pelajar perlu memilih warna yang disukai dan mereka perlu tulis nama mengikut warna tersebut. So, ini adalah arahan awal saya berikan pada mereka. Okey, di sini kita dapat lihat pelajar-pelajar telah mula berinteraksi setelah saya berikan arahan begini. Seandainya kita dapati murid-murid kurang jelas, ya, tentang arahan tersebut, apa saya berikan arahan bentuk voice pula. Benda tu pilih dalam kumpulan masing-masing. Dalam kumpulan ada 6 orang, kan? So, pilih warna apa yang awak suka dan tulis nama di sebelah warna. Okey, kemudian saya pendengar. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan kelas kita dalam masa 2 minit lagi. Yang mana belum selesai lagi buat pemilihan warna, boleh selesaikan dahulu. Pukul 9 pagi, saya telah mula bagi arahan bahawa kelas akan bermula sebentar lagi. Warna ni menentukan peranan setiap ahli kumpulan tadi supaya mereka tidak leka, tidak hanya mendengar tetapi mereka perlu sentiasa bersedia
dengan aktiviti ataupun dengan apa sahaja yang akan berlaku dalam kuliah pada hari tersebut. Inilah contoh peranan yang setelah berikan kepada setiap ahli kumpulan, iaitu merah talian hayat, ada warna peach ni pencatat, warna kuning penyumbang idea, D jurucakap, C pelukis dan E ini adalah untuk yang purple ni adalah untuk penyumbang idea. So setiap ahli dalam kumpulan ada peranan mereka masing-masing. Jadi mereka perlu bersedialah, okey. Okey, kemudian saya minta pelajar buat catatan pada grup masing-masing ya ni. Okey, kemudian saya boleh mulakan kelas saya pada hari itu. Ada soalan di sini dia tanya apa dia peranan talian hayat. So saya berikan voice recording apa itu talian hayat. Talian hayat ni dia boleh mainkan macam-macam peranan lah untuk backup mana-mana kawan yang mungkin tak dapat nak bercakap ke, line tak clear ke dan sebagainya, dia boleh backup kan eh. Okay, so saya mulakan induksi saya dengan satu image berkaitan dengan soalan-soalan ulang kaji ya, bagi melihat ataupun bagi mengukur pengetahuan sedia ada murid tentang topik lisu pemadan. Okey, untuk induksi kali ini saya menggunakan kaedah sumbang saran yang mana saya akan pilih nama-nama tertentu untuk menjawab soalan saya. Misalnya di sini saya bagikan soalan pertama, apa itu lisu pemadan? Sebutkan satu kegunaan lisu pemadan. Soalan-soalan ini berbentuk pengetahuan, iaitu meminta mereka mengimbas kembali pengetahuan sedia ada mereka. Dan di sini kita dapat lihat pelajar mula menjawab. Saya cuba ya doktor. Kegunaan lisu pemadan ialah dia dapat kurangkan ataupun hilangkan lebih. Okey, dan kita sokong ya jawapan pelajar dengan emoji-emoji untuk memberikan peneguhan kepada jawapan pelajar ya. Saya perdengarkan juga jawapan kedua untuk mendapatkan bentuk yang elok pada bagai. Okey. Kemudian saya bagi arahan yang berikutnya. Saya nak kumpulan tiga. Cuba lukiskan satu rupa lisu pemadan. Okey, jadi memandangkan saya dah bagi peranan sebagai pelukis dalam kumpulan, jadi saya minta ya ahli kumpulan tadi untuk melukis. Dan kemudian saya minta mereka postkan jawapan mereka tadi di sini. Okey, ini adalah hasil lukisan daripada kumpulan tiga ya. Okey, daripada Nur Nadia. Kemudian saya minta juga ni kumpulan satu telah menghantarkan gambar mereka. Maksudnya tadi ahli yang berperanan sebagai pelukis perlu melukis dan menghantarkan jawapan di sini. Okey, kemudian saya teruskan dengan beri peneguhan. Okey. Kemudian seterusnya arahan berikutnya. Kumpulan empat, cuba lukiskan satu lisu yang biasa kita jumpa selain daripada lisu cembung tadi. Saya teruskan lagi kuliah saya pada hari ini dengan voice recording seperti berikut. Boleh terima. Ni apa dia? Ni rupa lisu pemadan cekung. Okey, ini adalah sedikit penerangan daripada saya tentang apa itu lisu pemadan dan dua jenis lisu pemadan yang biasa digunakan dalam pembuatan pakaian. Seterusnya, saya telah berikan mereka satu gambar di sini yang ada 6 foto di sini. Kedudukan lisu pemadan pada pakaian dan saya minta mereka membuat perbincangan secara berkumpulan. Arahannya adalah seperti berikut. Perhatikan gambar dalam foto 1 sehingga 6 yang berikut ni. Okey, cuba tengok apa perbezaan yang terdapat. Okey, setelah itu saya teruskan dengan memberi mereka masa 15 minit untuk berbincang. Okey. Saya akan bawakan semua kepada WhatsApp grup kepada kumpulan masing-masing. Kalau perhatikan dalam WhatsApp sekarang ni ya, sedang bergerak ya. Dalam setiap kumpulan kita perhatikan ada perbincangan sedang berlaku. Kalau perhatikan di sini dalam grup 1, grup 4, grup 2, grup 6 masing-masing sedang berbincang. Okey, cuba saya bukakan satu daripada grup ni. Kita lihat grup 5. Ini mereka telah mula berbincang berdasarkan tadi gambar yang sebenarnya dan arahan yang diberikan. Mereka tengah bincang apakah perbezaan pada ke-6 garis atau polisi pemadan terdapat pada baju tersebut ya. Okey, kita boleh memantau di sini apa aktiviti pelajar. Seandainya mereka lambat mulakan perbincangan, tadi ada satu kumpulan yang saya dapati mereka terlambat memulakan perbincangan. So saya dah bagi arahan kepada mereka supaya mereka mulakan perbincangan ya. Contoh di sini saya bagikan teks, anda dah boleh mula bincang ya sebab mereka agak ketinggalan tadi. So mungkin disebabkan faktor lain yang agak lambat mereka sampai, saya punya voice recording kemungkinan. Okey, kita perhatikan dalam kumpulan 4 pun nama sama, mereka tengah berbincang.
So, ini salah satu cara untuk kita memastikan pelajar sangat aktif dalam kumpulan ya, walaupun mereka tidak berada secara face to face, tetapi mereka masih lagi aktif melakukan tugasan masing-masing. Okay, setelah tamat masa yang diberikan, saya meneruskan kuliah dengan memberikan arahan yang berikutnya. Kumpulan dah siap. Boleh postkan jawapan anda tadi dalam bentuk teks tu ke grup sini. So, di sini dapat lihat pelajar telah mula postkan jawapan bagi setiap kumpulan mereka. Hasil perbincangan yang dijalankan dan saya memberi peneguhan kepada hasil jawapan pelajar. Okay, kemudian kalau lihat di sini, setelah selesai kesemua 6 kumpulan, okay, saya beri arahan yang berikutnya. Alhamdulillah, nampaknya semua kumpulan dah buat pemerhatian kepada 6 gambar yang diberikan dan awak boleh membezakan. Okay. Dan saya juga telah memberi arahan yang berikutnya. Saya harap pelajar-pelajar telah pun menonton ya, video YouTube saya berikan malam tadi, penerangan mengenai dat manipulation. Okay, berikutnya saya akan teruskan kuliah saya dengan menjalankan aktiviti SCL dahulu. Okay, ini adalah video yang saya berikan untuk SCL pada hari tersebut, yang mana pelajar-pelajar perlu membuat manipulasi lisu menggunakan dua kaedah, iaitu pivot dan slash and open. Saya perdengarkan sedikit video yang telah saya sediakan. Awak dah menonton ya video yang saya berikan berkenaan dengan manipulasi lisu. Okey, walau bagaimanapun saya akan demokan juga cara membuat manipulasi lisu menggunakan dua teknik kita belajar. Okey, ini adalah video yang saya sediakan apa tu langkah untuk membuat manipulasi lisu ya, menggunakan dua kaedah yang saya ajar. Okey, di sini saya berikan arahan yang mana setiap orang kena buat satu pemindahan lisu menggunakan dua kaedah ini. Kemudian mereka telah mula ya membuat aktiviti dan setelah tamat tempoh masa saya berikan 15 minit, saya perdengarkan arahan berikutnya. Kalau ada dah siap, boleh sharekan awak punya apa tu hasil SCL awak tu dalam grup ni. Okay, so di sini kita dapat perhatikan pelajar telah mula postkan hasil-hasil SCL yang dibuat sendiri di rumah masing-masing. Okay, baiklah. Apa yang menariknya dalam WhatsApp saya kali ini, yang penambahan yang saya telah buat adalah setelah selesai aktiviti SCL, saya mulakan dengan aktiviti game ataupun kuis secara berkumpulan. Okay. Kemudian saya postkan terlebih dahulu soalan untuk kuis berkumpulan supaya setiap kumpulan dapat menyediakan jawapan. Ini dapat mempercepatkan lagi atau melancarkan lagi kuliah pada hari tersebut menggunakan WhatsApp. Jadi saya tak nak bagi nama dahulu ataupun kumpulan dahulu. Sebaliknya saya berikan soalan supaya mereka setiap kumpulan perlu prepare dengan jawapan-jawapan tersebut. Ya. Okay, di sini kalau perhatikan saya telah post satu arahan. Okay, bersedia semua. Saya nak mulakan pusingan roda yang pertama. Kita tengok kumpulan mana yang terpilih dan kena jawab soalan, okay? Okay, di sini saya menggunakan satu aplikasi apps yang dinamakan Decision Roulette. Nanti saya ajarkan dalam video yang lain bagaimana hendak menggunakan Decision Roulette dalam grup WhatsApp kita, ya. Okay, saya tunjukkan dahulu apa itu Decision Roulette ataupun roda markah yang saya masukkan. Hai, saya akan pusing laju-laju tengok siapa yang kena. Okey, kita tunggu kumpulan mana yang bertuah untuk kumpulan pertama menjawab soalan hari ini. Okey, ini ya adalah roda markah yang saya masukkan, yang mana dalam roda ni roda ini akan menentukan kumpulan mana yang akan menjawab soalan. So di sini mula pelajar telah mula memberi arahan, okey, jemput kumpulan 4 untuk menjawab soalan ya. Okey. Okey, bagus, jawapan betul. Okey, saya beri peneguhan. Kemudian saya berikan mereka roda yang berikutnya. Roda berikutnya kita tengok siapa yang kumpulan. Tiga, dua, satu. Kumpulan. Yes, satu. Okay, so dengan memberikan mereka roda markah ini, pelajar-pelajar still dalam kelas tu dan mereka mengikuti dan mereka sangat seronok. Okay, dan sini kita lihat ada
Kumpulan 1 untuk dah mula nak menjawab. Okey, ni jawapan yang diberikan oleh kumpulan 1 dalam bentuk voice. Okey. So, saya akan bagikan roda ni sampai untuk apa? Sampai 6 soalan tadilah ya. Okey, kalau perhatikan di sini, kalau tengok pada interaksi pelajar, pelajar dah bagi respon-respon, mereka dalam keadaan yang mood, kalau tengok emoji-emoji mereka yang seronok mereka seronok dan terus kekal dalam aktiviti bersama kita dalam kelas dalam WhatsApp tu. Okay, ni saya habiskan dengan 6 roda saya. Okay, dan ada sekali tu saya dapati ada grup yang lambat menjawab soalan. Okay, misalnya di sini saya minta kumpulan tu memberi jawapan cepat-cepat saya kata dalam kiraan 10. Saya kata dalam kiraan 10, tapi tengok di sini pelajar telah countdown kan untuk saya. Nampak betapa excited mereka nak menjawab ataupun menggantikan kawan tadi yang tak dapat jawab. Okey. So kita cuba dengarkan arahan saya seterusnya. Eh, masa tamat, kumpulan 3 tak bagi jawapan. Kita buka pada kumpulan lain. Okey. So ni jawapan daripada kumpulan yang lain ya. Okey. So nampak tak di sini kita nampak interaksi yang sangat seronok. Okey, pelajar excited ni belajar mereka rasa terhibur. Okey, sebelum okey, ada juga jawapan saya dapati di sini tidak memenuhi apa jawapan yang saya sepatut skema jawapan saya. So saya beri arahan pada mereka untuk mencuba jawab ya. Jawapan tu boleh ditambah baik lagi. Okey, sesiapa nak kongsi jawapan lain? Okey, so kita kena beri mereka arahan-arahan lah dari masa ke semasa. So ada juga masa-masanya saya minta mereka grup lain membantu ya. Okey, kemudian di akhir sekali, okey, dah selesai roda sehingga yang keenam. Seperti biasa, sebelum saya mengakhiri kelas, saya akan minta pelajar membuat rumusan dan refleksi dan arahannya adalah seperti berikut. Sebelum kita habis kelas hari ini, saya akan panggil beberapa orang student untuk buat sedikit rumusan dan refleksi untuk... Okey. So, di sini pelajar telah menghantar voice recording mereka. Hari ini belajar mengenai manipulasi lisu. Kami kasi dapat tahu. Okay, so lagi satu. Lagi nak buat refleksi, seorang lagi. Okay, saya minta juga volunteer siapa nak buat refleksi. Dan di sini ada seorang pelajar yang telah menyatakan bahawa beliau nak membuat refleksi. Okay, hari ini apa yang dapat saya dapat dalam pengajaran adalah maksud. Okey. Kemudian saya teruskan sebelum habis kuliah saya minta pelajar buat sedikit refleksi berkenaan dengan PDP menggunakan WhatsApp. Saya pun nak minta juga refleksi daripada dua orang pelajar ke berkenaan dengan PDP kita hari ini, yang mana kita hari ini untuk penggunaan WhatsApp saya ada tambah pembahagian kumpulan dan juga kuis kita menggunakan roda. Okey, boleh bagi refleksi? Okay, kemudian ada pelajar yang volunteer untuk memberi refleksi. Saya dengarkan refleksi mereka. Okay, PDP pada hari ini yang doktor telah menambah baikkan pada minggu lepas ke minggu ini adalah yang roda tersebut. Roda yang main pusing-pusing tu untuk pembagian markah, dan ianya juga dapat menarik perhatian kami sebagai pelajar yang jauh daripada doktor untuk terus ikuti apa yang doktor mahukan, apa yang doktor suruh. Dan kiranya kami seronok, kami gembira dengan doktor buat tu yang roda tu, sebab ia memang dapat menarik perhatian kami semua. Okey, kemudian saya minta seorang lagi untuk pendengarkan refleksi daripada dia berkenaan dengan penggunaan WhatsApp pada kali ini. Okey, pada pandangan saya untuk PDP hari ini, seronok sangat dan doktor sangat-sangat kreatif sebab doktor bagi kami tak mengantuk. Lepas tu, kami dapat banyak input hari ini. Maksudnya macam dari mana, dari segi kami nak handle kelas secara online. Walaupun agak sukar, tapi kami semua boleh bagi komitmen sebab dia beraktiviti. Jadi kami semua boleh beri komitmen yang tinggi, tak tidur. Terima kasih, Doktor. Okey, so itu adalah antara contoh refleksi yang saya dapat daripada pelajar. Okey, dan sebagai penutup, saya akan berikan pelajar arahan-arahan yang seterusnya, iaitu saya minta pelajar. Sebagai rumusan dari saya untuk kelas hari ini, okey, hari ini kita dah belajar tentang manipulasi lisu ataupun that manipulation.
Okey, dan berdasarkan PDP yang telah saya jalankan, saya boleh mengatakan bahawa objektif saya pada kelas hari ini memang tercapai. Dan Alhamdulillah, walaupun kita hanya menggunakan WhatsApp saja, tapi pelbagai kreativiti boleh kita gunakan bagi menambah baik ataupun memberi input kepada pelajar dan bagi memastikan mereka terus kekal dalam kuliah kita walaupun secara maya dalam masa tempoh 2 jam. Idea kepada guru-guru di luar sana untuk memperbagaikan cara ataupun kaedah untuk